Aparat kepolisian di Jember, Jawa Timur membongkar praktik nakal oknum penjual gas yang menyuntik tabung gas 12 kg dengan gas LPG 3 kg. Praktik tersebut mampu membuat pelaku mendapatkan keuntungan hingga Rp80.000 per tabung. Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Sumber Baru Jember Sabtu siang mengamankan seorang pemilik agen penyalur gas LPG, Dimas Saputra. Diduga ia melakukan praktik kejahatan dengan modus mengoplos tabung gas 12 kg dengan isi 4 tabung gas bersubsidi ukuran 3 kg dengan cara disuntik. Dari aksinya pelaku mendapat keuntungan Rp80.000 per tabung. Ratusan tabung LPG ukuran 3 kg dan 12 kg berikut pipa suntikan diamankan polisi sebagai barang bukti. Aksi penyuntikan ini sempat menyebabkan kelangkaan gas LPG bersubsidi 3 kg di masyarakat setempat. Atas perbuatannya, pelaku terancam dijerat pasal tentang perlindungan konsumen dan tentang mineral dan gas bumi dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. 110 kan 50-an.